Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi Madam Suki mau memprediksi tentang hubungan Ria Ricis dan Tengku Rian, begitu ya. Nah, jadi ada berita yang beredar baru-baru ini ya, mengenai kebekuan yang terjadi antara Ria Ricis dan Tengku Rian ya. Jadi kebekuan hubungan begitu. Usai mereka ini menunaikan ibadah umroh ya. Mereka ini melakukan ibadah umroh di awal tahun. Sepertinya ini seperti kayak antara keluarga yang membuat mereka ini supaya menyatukan hubungan mereka ini gitu ya. Nah, apakah upaya ini berhasil atau tidak? Netizen ini masih menunggu gitu, karena ada keanehan-keanehan yang terjadi. Misalnya ya, siapa ini? Si Ria Ricis dan Tengku Rian ini, mereka ketika ada di menjalankan ibadah umroh ya, mereka ini tempat tidurnya terpisah begitu. Wah, ini ada apa gitu. Barangkali kalian yang sudah pernah pergi umroh mungkin ada omongan kayak gini, ya itu kan supaya bisa jadi supaya ibadahnya itu bisa lebih fokus begitu, lebih bagaimana, karena memang antara perempuan dan laki-laki, meskipun itu suami istri, tapi bisa aja pisah untuk supaya ibadahnya fokus. Oke, bisa diterima. Tetapi yang lebih aneh itu dan menjadi sorotan, kalau keduanya ini, Ria Ricis dan Tengku Rian ini, ketika pulang itu pun memakai pesawat yang berbeda. Nah, menurut kalian bagaimana? Kemudian wartawan ini, ketika mereka itu pulang dari umroh, ya pastinya udah ditungguin sama wartawan ya, karena seperti kayak paparazi aja gitu. Terus menanggapi isu terkait itu, Setiana Dewi itu adalah kakak dari si Ria Ricis ini, itu ternyata buka mulut. Buka mulut yang selama ini bungkam. Ternyata apa? Buka mulutnya itu dia mengatakan bahwa ibadah umrohnya itu lancar. Ketika ditanyain, lalu bagaimana nih Ria Ricis dan Tengku Rian, apakah mereka ini sudah mempunyai apa ya, tanda-tanda hubungan mereka ini bisa membaik? Tapi kakaknya ini, si Mbak Oki ini, mengatakan gini, tolong tanya deh sama orangnya sendiri. Nah, berarti kan apa? Ya kan? Oke, jadi gini ya, kita masuk aja yuk. Upaya dari kedua keluarga ini memang patut dihargai, ya kan? Kan banyak ya yang terjadi, nggak keluarga artis, nggak keluarga biasa kayak kita. Misalkan ada kebekuan hubungan antara suami dan istri, alih-alih untuk menyatukan, tetapi kadang, ya ini kadang, ada keluarga atau pihak yang justru memanas-manasi. Tetapi yang terjadi di dalam keluarga Ria Ricis ya dan Tengku Rian ini memang luar biasa. Jadi apakah benar mereka itu pergi? Kita langsung aja yuk ngelihat ini ya, ngelihat apa tuh namanya, ngelihat kartunya. Karena kan dijelaskan di narasi pertama itu bahwa ada upaya dari kedua keluarga itu untuk menyatukan mereka, apalagi kan itu di rumah Tuhan ya, ibadah umroh gitu loh. Jadi apakah itu benar gitu? Oke, kita lihat apakah itu benar tuh. Lovers kan, Manusuki bilang apa, kedua belah keluarga tersebut, yakni keluarga dari Ria Ricis dan Tengku Rian ini memang betul-betul patut diberikan apresiasi ya kan, yang mana kedua keluarga ini berusaha untuk menyatukan. Nah, oke, jadi benar ya, ini adalah upaya dari kedua keluarga.
Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya bagaimana tuh? Hasilnya sih positif ya. Hasilnya positif, tetapi masih ada beban-beban di antara keduanya ya. Keduanya itu baik Ria Ricis dan Tengku Rian. Nah, adanya sebuah beban yang berlebihan ya. Adanya kalau kartu Ten of Wands ini artinya adalah overload ya. Nah, digambarkan seorang gadis bersama dengan apa ya, hewan piaraannya ya, ini kayak kayak apa ya, kayak sapi kecil gitu ya, dan di sini membawa barang-barang begitu. Nah, buat si sapi ini, anak sapi ini kan ini overload ya, karena barang dari si cewek ini terlalu banyak gitu. Nah, apakah mereka ini masih perlu waktu? Nah, di sini overload. Jadi sebenarnya hasil dari upaya kedua keluarga ini sudah baik dan ditanggapi positif oleh keduanya, tetapi sepertinya mereka masih membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu, dan di sini masih ada perasaan, masih ada stres sih di sini. Madam Suki merasakan kartu dari keduanya. Entah apa yang terjadi di antara mereka, tetapi intinya kartu ini positif dan mereka ini memberikan lampu sebenarnya, ya. Dan seperti apa lagi kartu dari kedua pasangan ini? Ya, di sini masih Nine of Swords, artinya masih ada kekecewaan, rasa marah ya. Salah satu pihak merasa kayak, wah, ini kok gak adil buat aku gitu ya. Salah satu pihak seperti itu. Masih ada kesedihan dan air mata. Apakah air mata ini adalah air matanya Ria Ricis? Kita doakan saja yang terbaik, ya kan? Namanya suami istri itu wajar. Dalam pernikahan itu ada kebekuan seperti ini. Nah, so that's why mereka itu pulang dari umroh ini, mereka menggunakan atau naik pesawat sendiri-sendiri. Kenapa kok sendiri-sendiri, ya kan? Padahal kan hasilnya positif, kata Madam Suki. Kenapa Madam Suki? Kok sendiri-sendiri, kenapa? Kayak misalkan gini ya, kita dari misalkan kalau kita pergi ke luar negeri ya, misalkan kita kalau jauh-jauh hari pesen tiket tapi nggak bisa bersama, itu kalau jauh-jauh hari itu bisa di planning loh semuanya, ya kan? Oke, tetapi kenapa kok pesawatnya sendiri-sendiri? Nah, jadi memang di sini ada judgment. Ya, judgment, ngerti ya, tuh judgment tuh gambarnya. Masih ada judgment, masih ada penilaian, masih ada keinginan untuk nggak bisa satu pesawat. Nah, jadi ini masih ada ego ya. Entah siapa yang ego ini. Coba kita lihat ya. Tuh kan. Jadi dua-duanya ego sih, ya, dua-duanya ada egonya. Tapi yang lebih dominan di sini kartunya yang perempuan. Mana sih lihat? Oke, ini prediksi ya. Kartunya yang perempuan ini masih ada sebuah kesedihan, ya. Masih ada perasaan yang kecewa gitu. Loh, kan bukannya sudah pergi ke rumah Tuhan ya, sudah umroh itu kan harus dalam kondisi fitri gitu ya, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti masih membutuhkan waktu karena hasilnya positif ya. Nah, karena kartu ini yang lebih dominan adalah yang wanitanya, yang mana akhirnya yang laki-lakinya sekarang gini, misalkan laki-lakinya itu misalkan ya Manusuki ini yang keras, misalkan ya, udahlah aku maunya begini aja, kita nggak usah begini begini begini. Masa sebagai laki-laki itu akan ngotot, ya kan? Nah, yang ada dia pasti akan ngimbangi, ya udahlah, apa yang menurut kamu baik lakukan. Nah, waktu itu si siapa ini, Tengku Rian ini ditanya-tanyain kan sama wartawan. Jadi ini terpisah ya, si Oki kakaknya Ria Ricis itu ditanyain sendiri, dan si
Tengkurian ini juga ditanyain sendiri gitu, bagaimana begini-begini. Jadi dia itu kayak ngeles gitu. Bahasanya ngeles itu apa? Ngeles kayak, aduh pokoknya bicarain yang mengenai aku umroh aja deh gitu. Jangan ngomongin masalah itu. Tetapi dia memang tetap seperti kayak berkelit bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Oke, kita doakan yang terbaik ya. Nah, jadi gini, kita sebagai kreator, apalagi Madam Suki kan pastinya ada aja yang nanya, ya kan, mengenai hubungan fans-fans kalian ini. Nggak tahu DM, nggak tahu apa, itu ada aja yang nanya, ya kan. Jadi bukan untuk membuat apa ya, atau apa ya, masuk cawe-cawe dalam hubungan mereka, enggak sebenarnya. Karena kan menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian di masyarakat. Jadi selama Ricis dan Tengkurian ini tidak memberikan sebuah klarifikasi, ya tentu para fansnya ini ingin tahu hubungan mereka. Nah, ini yang disebut adalah risiko menjadi public figure. Public figure itu kan ketika mereka nongol di TV, ketika mereka mempunyai project, ketika mereka mempunyai barang-barang yang dikeluarkan, apa ya, dan mereka menjadi sebuah icon, itu kan pasti akan dicari, ya, barang mereka itu akan dicari sama fans-fans mereka ini dan dibeli. Karena begitu, apa ya, karena ada kemudahan ketika mereka ini melakukan atau ya melakukan project mereka. Misalkan ada sinetron terbaru ya, karena Tengkur Rian ini mungkin sudah punya banyak fans. Pasti apa yang dipakai Tengkur Rian, apa yang dikatakan sama Tengkur Rian ini akan di apa ya? Digunakan ya atau dilakukan oleh para fansnya. Artinya itu kan adalah sebuah kemudahan, ya kan? Namun ada juga resiko. Resikonya ya seperti ini. Ketika masalahnya itu belum diklarifikasi, ya pastinya ada fans-fans yang bakalan ingin tahu. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki secara pribadi, silakan DM di Instagramnya Madam Suki, ya. Dan oke, begitu aja. Mudah-mudahan nanti kita akan prediksi lagi bagaimana hubungan mereka ini setelah setelah umroh ini. Apakah nanti bulan depan ada kemajuan atau minggu depan ada kemajuan? Apakah Ricis ini akan memberikan memberikan maaf atau hatinya itu bakalan luluh, ya kan, demi dua hatinya? Kita akan lihat ya. Nah, jadi di sini ada kartu yang besar banget energinya. Tapi kita lihat kelanjutannya di video berikutnya aja. Finally, begitu aja. Say love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.